Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para Joper dimanapun kalian berada. Semoga di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Jalan cerita Samudra Cinta malam ini 27 Desember 2020. Bucin tahu niat licik Nopi, kusut malah ketahuan. Lalu apa kabar jalan cerita Samudra Cinta saat ini? Dilansir dari Sinemar, Instagram, simak berikut ulasan. Penayangan Samudra Cinta malam ini, 20 Desember 2020. Samudra dalam penyamaran sebagai supir pribadi Tina dan Nopi, tak sengaja mendengar penjelasan rencana licik Nopi. Nopi awalnya memastikan lagi kepada Tina bahwa anak dan menantunya yakni Samudra Cinta alias Bucin Kusut sudah benar-benar meninggal. Namun, sebelum lanjut dalam pembahasan, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Pina pun yakin bahwa Samudra dan Cinta sudah benar-benar mati tanpa tahu yang menyetir adalah Samudra sendiri. Dalam hati, Bucin pun berkata orangnya kan ada di sisi, masa dianggap mati. Setelah itu, Nopi pun mengatakan bahwa dengan meninggalnya, Samudra dan Cinta itu berarti ia akan leluasa merebut warisan Pak Peri, ayah Samudra yang mewariskan hartanya kepada anak dan menantunya. Di sisi lain, ketika Nopi, Pina, Pak Rusdi berkumpul tak sengaja, Cinta pun lewat di belakang mereka. Bucin pun was-wasan takut Cinta ketahuan. Menurut Bucin, jika tertangkap Kusut tak lagi bisa mengelak. Kusut malah terjatuh dan menarik perhatian orang-orang tersebut. Akan seperti apa jalan cerita Samudra Cinta malam ini? Saksikan selengkapnya tayangan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa Mimin bagikan ke kalian. Semoga berita tadi bisa menjadi wawasan teman-teman semua. Sekian dulu sekilas info dari channel ini. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.